Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Putra Pratama dari MTS kelas 7A Muharikun Najah atau Pusat Pendidikan Islam Muharikun Najah. Di sini saya akan menceritakan kesan, pesan, dan suka duka di OJM 2022 ini. Di hari pertama saya datang ke sini yaitu adalah hari Senin. Hari Senin menurut saya adalah hari yang paling berharga di sini, dan hari Rabu pagi adalah hari yang bersejarah bagi saya. Di awal saya datang ke sini, saya sudah merasakan hawa yang sangat segar karena saya tahu di sini ada pemandangan yang sangat estetik di Kopeng. Kopeng ini saya dan rekan-rekan saya sangat senang berkunjung ke sini. Di awal hari saya tidur gak nyaman sih, kedinginan. Tapi setelah lama-lama sudah bisa beradaptasi, 2 hari atau 1 hari lah sudah terbiasa dengan kondisi dan cuaca di sini. Di sini pemandangan alam yang sangat indah. Banyak pemandangan yang sangat bagus dilihat dan jauh dari perkotaan yang banyak pabriknya. Di sini alamnya segar karena di sini dijaga oleh penduduk-penduduk warga sekitar. Di sini alamnya yang sangat bagus dan enak dilihat. Sesi Putra MTS dan MA Muharikun Najah resmi ditutup. Merasakan sedikit rasa takut ketika jerit malam dan merasakan capek ketika susur jalan. Duka yang kami dapatkan adalah kami di sini kurang tidur. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Scorpion, guncang, guncang. Itu nomor 8 yang paling gembira. Apabila dalam nama kelompoknya juga permintaan kesatria wibawa, insya Allah menjadi juara. Hari-hari esok adalah milik kita, dalam kemunah yang selalu di dada. OJM 2022